7:36 OTW ke puncak. Ramai bet. HM40. Kenapa lah bro? Kalian tidur dulu. Oh, no. Hampir sampai di Sabana 2. Pos 5 Sabana 2 puncak 1 jam 15 menit. Pos 3 ke pos 4 gak ada 1 jam sekitar 30 menit. Oke. Oke, kita lanjut ke puncak jam 8:20.
Taman Eldewis. Wah, kayak Eldewis sih, bro. Pos suatu lumpang. Jam 8.36. Jalurnya terjal banget, bro. Mulai dari Batu Lumpang menuju ke atas ini. Tapi view-nya just merbabu via Gancik Selo. Sebentar lagi puncak. Ini Kenteng Songo, ini Triangulasi. Mulai landai ini, detik-detik menuju puncak. Saat nafas. Tahan jangan edan. Mulai Batu Lumpang menuju ke atas ini. Lihat. Hutan awan, itu Gunung Lawu. Keren, Masya Allah. Sekarang jam 9 lebih 12 menit. Yes, ini sampai di persimpangan menuju puncak Triangulasi dan jalur Swanting. Wah, ini Kenteng Songo. Dan depan sini kita bisa lihat jalur dari Tekelan Topokas. Tekelan Puncak Tower. Oh, ini sing Wekas iki. Ini Wekas. Itu Tekelan. Sekarang jam 9.22. Dua-dua. Kita mau kemana dulu nih? Kenteng Songo. Waneng sono. Pokoke sing ada sih.
Wih, mantap, yang sono. Sudah sampai puncak Kenteng Songo dan full cerah pemandangan belakang saya, merapi lautan awan, keren. Selamat menikmati pemandangan dari puncak gunung berbabu Kenteng Songo. Oke, sekarang aku mau nemenin Bowo ke puncak triangulasi. Yang tiga lainnya stay di sana, Kenteng Songo. Wih, bentuknya. Iya. Ini jalur dari Swanting. Tahun lalu saya lewat situ bareng temanku dari Banyumas, Sumbing, Sindoro, Prau, Lau, Merapi, Puncak.